But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you... Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid Ewok 37 channel. Nah kali ini saya kedapatan motor Aerox ya, dengan permasalahan kode 12 ya. Tapi sayang di sini speedometernya sudah rusak ya, tidak ada tandanya ya. Tapi kata yang punyanya ini permasalahannya yaitu kode 12 ya, sering mati-mati sendiri ya motornya, artinya kalau posisi sudah panas ya suka mati sendiri dan susah untuk di starter ya. Dan kita cek dulu ya, ini speedonya ya seperti ini guys ya. Nah tidak terlihat ya, nah, tapi nanti di sini timbul ya, ada di bagian indikator ini muncul kedipan satu kali dan dua kali ya, dua kali kedipan cepat ya, satu kali lambat, dua kali lambat ya. Kebalik maksud saya kedipan satu lambat dan dua kali kedipan yang paling cepat ya. Oke, di sini saya agak kesulitan ya dengan melihatnya ya, speedometer ini sudah rusak ya. Ini bagaimana caranya ya mengatasi permasalahan 12 ini ya, kode 12 ini di motor Aerox ya. Padahal ini nggak terlihat ya, tapi yang punyanya sering mengeluh katanya kode 12 ya, yaitu melihat di bagian indikatornya ini ya. Oke, pokoknya disimak terus videonya, saya akan cek di bagian kabel-kabel ya. Di bagian kabel sini ya, terutama yaitu soket ya. Nah ini dia soket spool ya, soket spoolnya sini ya. Ini juga soket spool ini termasuk untuk bagian starter ya. Kalau di bagian giproknya nanti ada di situ, giproknya nyatu dengan ecu ya. Nah ini dia, nah ini di kalau yang ini soketnya soket CKP ya. Nah, ini soket CKP ini ya, sensornya di bagian sini ya, di bagian spool sini nanti ada sensor CKP nya oke, pokoknya disimak terus video saya, video dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ya, buat yang baru bergabung silahkan di like, comment, and subscribe nya dan juga di share ya. Dan juga jangan lupa ya, aktifkan lonceng hitamnya ya, supaya dapat notifikasi video-video selanjutnya dari saya. Oke, pokoknya mantap. Oke guys ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tapi sebelumnya kita nyeruput dulu ya. Mantap guys ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya dengan membuka bagian samping ya. Nah, ini bautnya satu di sini ya. Maksudnya untuk meleluasa. Untuk leluasa ya melihat bagian samping ya, sebelah kanan ya. Oke ya, di sini saya nggak ada bautnya ya, di sini satu ya. Oke, setelah itu kita tarik saja, kita tarik seperti ini ya, tapi hati-hati ya, jangan sampai patah ya. Nah ini dia guys ya, nah ini ruangannya ya. Kita lepas di sini, kita simpan ya. Oke, dan di sini ada bagian kabelnya ya, ataupun soketnya ya. Sebetulnya enak sih ya kalau misalkan kita buka joknya ya, ataupun tidak ya, nggak apa-apa, sama saja ya. Tapi oke, saya akan lepas dulu ya ini soketnya. Oke,
Ini saya sedang membongkar ya bagian samping ya. Saya mau lihat bagian ecunya ini ya. Ini ecunya ya. Dan kalau dilihat di sini juga ya, sepertinya ini pemasangan bagian kabel lampu-lampunya. Lihat, semrawut begini ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang konslet ya, tapi terlihat jelas ya. Pemasangan kabel lampu-lampunya ini sangat rawan sekali ya. Tidak mau rapi ya pada saat pemasangannya. Dan di sini saya sedang coba untuk melepas ya. Bagian soket-soket ecunya ini saya cek ya. Takutnya sudah berjamur ya, berkarat atau apa, atau bisa juga korslet ya. Oke. Ini seharusnya dibuka semua ya. Tapi ini saya coba untuk melepas bagian kabel ecunya saja ya. Bukan kabel ecunya, maksud saya bagian ecunya saja saya mau akan lepas. Tapi ini agak kesulitan ya. Harus benar-benar apa namanya? Harus benar-benar dilepas semuanya ya. Oke guys ya, sudah terlepas ya. Nah ini ya, jadi saya melepasnya hanya sebelahnya aja ya, sebelah ya. Lihat ya, nah ini ya tamengnya ya, bagian samping. Dan sekarang kita lihat bagian soketnya ya, tapi lebih baik saya lepas dulu ecunya ya, biar kelihatan ya bagian kabel soket-soketnya ini ya. Nah, takutnya di sini ada berjamur ataupun kabelnya korslet ya, karena ini sering terjadi mode ya 12 atau sering mati sendiri ya. Oke, mantap ya, pokoknya simak terus ya. Oke, sudah terlepas ya. Ternyata masih aman ya. Ternyata masih aman ya. Tidak ada apa namanya bekas korslet ataupun jamur ya. Masih aman ya. Jadi juga masih aman ya. Nah, ini masih aman ya. Masih aman semua ya. Oke, ternyata nggak ada yang konslet ya. Oke, selanjutnya saya akan lari ataupun saya akan bagian 10 ya. Bagian 10 di sini ya, takutnya ada yang gosong ataupun kena kotor. Mohon maaf ya, karena di sebelah saya ada yang perbaikan ya, jadi tak ya. Ini ecunya ya, ecu ini plus ya, dengan kiprok ya, dan juga buat starter ya. Oke, kita lanjut ke bagian 10 ya, tapi harus dibuka dulu air radiatornya ataupun dibuang. Oke ya, ini ya untuk membuang air radiatornya dan dibuang. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no.
I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been corner scarred. I had a given art, but now I'm peaking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Oke guys ya, kita lanjutkan ya. Tadi mohon maaf ya, saya nggak sempat ya memperlihatkan melepas ini ya, bagian bracket radiatornya karena baterainya habis ya. Dan sekarang ini juga apa namanya, magnetnya sudah saya lepas ya. Dan ternyata lihat sendiri ya, tuh kotor banget ya. Nah, dan juga di sini ya terlihat jelas ya, ada bekas gesekan ya di bagian spoolnya ya, sampai terluka tuh lihat ya. Nah, jadi ini permasalahannya motor ini, untuk bagian soket-soketnya itu tidak ada masalah ya, tapi ada di bagian spoolnya ini yang bermasalah. Dan spoolnya lihat sendiri ya, ada bekas gesekan. Ini biasanya kotoran ataupun batu yang menyelap ya, ataupun kotoran yang benar-benar menempel ya, akhirnya merusak ya. Dan lihat sendiri ya. Nah, jadi ini permasalahannya ya. Jadi setrumnya itu tidak normal ya, tidak stabil ya. Nah, kerusakan di bagian kode mil 12 ini yaitu di bagian kelistrikan ya. Di bagian kelistrikan yang bermasalah ya. Dan disinilah ya permasalahannya sudah terlihat jelas ya. Satu ya. Nah, ini di bagian spoolnya lihat sendiri ya. Spoolnya di bagian magnetnya tuh. Tanahnya tuh bercampur dengan oli. Ini oli ini adalah dari seal ya. Dari seal bagian magnet sini ya. Seal bagian magnet sini ya sudah bocor ya. Nah, akhirnya apa? Kotoran ini menggumpal ya. Menggumpal dan menjadi permasalahan ya di sini ya. Dan ini sangat mudah sekali ya sebenarnya, tapi biayanya lumayan besar ya. Oke, ya. Pokoknya buat motor kalian yang terutama Matic ya, Matic motor aero Nmax Galaxy ya ataupun sejenisnya. Ini hati-hati ya. Nah, ini nih. Dan ini sering terjadi ya. Kalau seandainya spool ini enggak rusak seperti ini, mungkin masih bisa diperbaiki ya. Artinya bisa dibersihkan ya, dibersihkan, dicuci, lalu diganti sealnya ya, dan dipasang kembali ya, insya Allah normal ya. Berhubung ini udah cacat, mau nggak mau harus diganti, takutnya nanti koslet ya pada saat di tengah jalan, dan akhirnya terbakar semua, lalu motor akan mati total. Oke, pokoknya selanjutnya saya akan mencari spoolnya ini ya, spoolnya, dan kita akan ganti yang baru ya. Oke, mantap ya. Oke guys ya, lihat sendiri ya tuh, parah banget ya. Nah, ini akibatnya untuk motor Matic ya, termasuk aero flexi ya. Sinyal bocor ya, sinyal bocor. Dan ini mengumpul di bagian sini ya, di bagian sini lihat ya, parah banget ya. Dan akhirnya ini nggak tergesek ya, nggak kotorannya nggak tergesek ya. Menempel ya. Nah, ini nih ya. Nah, bahaya sekali ya. Jadi buat motor Aerox, Nmax, Lexi dan sejenisnya ya, kalau bisa untuk beberapa waktu ya pemakaian, mencoba untuk membersihkan di bagian spool ya. Ini saran saya ya. Jadi permasalahan di Aerox itu sering-sering sekali ya terjadi ya, seperti hal ini ya. Nah, ini sangat menyusahkan, sangat menyusahkan sekali ya buat pengendara
motor Yamaha Aerox ini ya, berbeda dengan motor-motor seperti Honda ya ataupun Suzuki yang lainnya. Tapi kalau untuk motor Yamaha yang metik seperti ini sangat rawan sekali ya dan sangat berbahaya. Oke, sampai jumpa, pokoknya di sini terus sampai tuntas ya. Dan nanti saya akan oke guys ya, karena ini sebuahnya sulit ya untuk di jadi persiapannya ini saya akan melepas saja ini ya, bagian yang putusnya ini ya, mungkin bisa ditolong ya dengan cara menyambung saja ya. Oke, ini atasnya ini kalau tidak menempel ke gulungan sepul yang lainnya, kelilikan yang lainnya ini bisa kita tutup dengan lem saja ya, nah ini ya kita keluarkan seperti ini dan ini ya ketemunya ya, nah aduh ini ketemunya ya, nah kita bisa saja sambung ya, nah ya seperti ini ya kita bisa sambung ya. Nah, ini terbilang darurat ya ataupun sementara ya, tapi nggak apa-apa sih ya, ini insya Allah nyaman ya, kita coba untuk menyambung ya. Ini tinggal kita sambung ya, dan kita nanti bungkus aja ya dan posisikan supaya tidak tergesek sama yang tapi ini kayaknya enggak ya, ini bagian yang ini bagian luar ya, yang ini bagian dalam, ini posisinya ada di bagian dalam. Oke, okay. Ini parah ya karena gesekan itu. Ini kameranya ini yang mungkin ya, tripodnya parah. Oke, okay, ini saya akan lem saja ya. Ini bagian sini, ini cacatnya saya lem saja ya. Ini ya seperti ini ya. Ini kan masih bisa aman ya. Nah, yang terpenting yaitu jangan sampai terkena kotoran lagi ya, seperti apa namanya yang tadi sudah pertama kali tadi ya, yang saya buka ya kotor banget ya. Tempel lagi pakai ini, kalau bisa pakai lagi itu nggak masalah sih. Oke, seperti ini saja, nggak apa-apa ya. Oke, ya kalau bisa ada lem semacam tribun juga nggak masalah ya. Kita tutup saja seperti ini ya. Dan yang di bagian sini juga kita tutup juga ya, mudah-mudahan aman ya, insya Allah aman ya. Oke, yang ini sudah saya tutup lem ya, semoga aman ya. Oke guys ya, kita lanjutkan lagi ya, karena di sini berhubung ya sepulnya tidak bisa ditemukan ya di tempat saya ini ya, karena terserah aja untuk spare part original ya, terpaksa ya, dengan terpaksa saya sambung kembali ya. Yang terpenting motor bisa kembali normal ya, dan hilang ya di bagian kode 12 ya. Oke, pokoknya simak terus videonya. Oke,
just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. Oh yeah, di sini check up ini juga sudah saya bersihkan ya. Sudah saya bersihkan ya. Dan ini bot-botnya ya. Nah sekarang kita pasang kembali ya. Nah untuk pemasangannya ini ada bentuknya 1, 2, 3, 4 ya. Pasang sama saya. Kita lihat dulu bagian celahnya ya. Ya sebelah sini ya celahnya. Sini ada baut, lubang bautnya ya. Ada lubang baut duanya ya. Nah seperti ini. Nah, oh salah. Nah ini harus pas ya. Harus pas ya. Selesai. Seperti ini ya. Oke. Berisik amat. Aduh. Oke, ini saya pasang ya buat ini. Ada masalah lagi ya. Dan sebenarnya ini motor masalahnya ini ada di bagian spool ya, rata-rata ya untuk motor ya. Biasanya sih bagian soket di sini ya terbakar ya, konslet ya. Dan juga biasanya juga satu permasalahan dari biasanya kena air ya apapun kabel-kabel ya. Tapi ini mudah-mudahan nggak ada ya, ini cuma di bagian spool saja. Oke, saya kencangkan dulu ya. Oke. Oke, sekarang ya. Dan ini menggunakan kunci L ya. Ataupun baut L maksud saya. Tapi kuncinya kunci L. Kunci L5 ya. Nah, ini ya. Kita pasang seperti ini ya. Untuk perbaikan motor aerox ini memang membutuhkan makan waktu yang sangat lumayan lama ya. Jadi ini permasalahannya sih bukan dari hal-hal yang lain ya. Memang permasalahannya memang dari bagian spool ya. Jadi hati-hati ya. Kalau seandainya masih bisa diperbaiki, lebih baik kita perbaiki ya. Kalau insya Allah I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. Soket-soketnya ya, tapi kita cek dulu ya satu persatu. Nah, bagian soket-soketnya ini ya masih normal dan aman ya. Oke, dan ini juga ya. Oke ya. Nah, ini harus dibersihkan juga bagian dalamnya ya. Oke, kalau perlu digosok-gosok dulu ya biar bersih.
My space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. We made it like this. So you can go pick the bad or the good. Got a glass half wish. I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get aman sudah ya, jadi indikatornya juga sudah ada, tidak ada masalah ya. Ini sudah saya nyalakan dari tadi ya, dan ternyata aman-aman saja ya, alhamdulillah ya, tidak ada masalah ya. Di bagian ECU-nya juga tidak ada masalah, di bagian kabelnya juga tidak ada masalah, dan soket-soketnya tidak ada masalah. Jadi selesai sudah pekerjaan saya. Buat kalian semua ya, untuk perbaikan seperti ini jangan main asal ganti kalau masih bisa diperbaiki. Itu saja ya, dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.